Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Buya. Salam. Afwan, saya hamba Allah dari Aceh ingin bertanya. Saya pergi ke masjid untuk sholat berjamaah pas iqomah karena memang masjid dengan rumah sangat dekat. Terus istri saya senang banget bercandain batalin wudhu saya. Walaupun sedikit kesal, tapi kita ya tertawa-tawa saja walaupun marah. Hingga akhirnya saya masbuk. Yang saya tanyakan Buya, apa hukumnya bercanda seperti itu? Walaupun tidak sering, tapi suka terjadi bercanda seperti itu. Termasuk saya juga terkadang suka begitu ke istri sebagai balas dendam. Mohon nasihatnya Buya. Anda punya modal baik. Modalnya sudah benar, cuman modalnya digunakan yang salah. Modal mesra, modal indah, guyon sama istri. Anda sama istri serem-sereman itu adem. Ini bagus, Anda punya modal mesra dengan istri ya. Cuman modalnya digunakan untuk yang salah. Modalnya sudah benar, baik. Kemudian, apakah dosa yang demikian itu? Tidak dosa, cuman Anda kehilangan keutamaan. Sebab sholat berjamaah dalam madhab kita Imam Syafi'i adalah fardu kifayah. Dalam ada sebagian mengatakan sunnah yang dikukuhkan. Tapi jangan sampai Anda mengentengkan. Jangan sampai Anda meremehkan sholat berjamaah. Apalagi Anda bisa mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Nggak bisa dibandingkan keutamaannya dengan yang lainnya. Hendaknya Anda rindu untuk itu. Dan istri pun rindu untuk itu. Kalau seandainya istri ganggu lalu batal wudhu Anda masbuk, tidak dosa istri. Karena tidak menjadikan Anda melakukan yang haram. Cuma menjadi sebab Anda kehilangan keutamaan. Baik. Jangan dimarahi istri kalau begitu setelah hari ini. Cuma sekarang dirubah saja cara guyonnya. Ya. Guyonnya itu bisa macam-macam, dirubah bukan untuk di saat mau berjamaah ya, mau berjamaah, wudu dan sebagainya. Nanti kalau ternyata istrinya sangat lengket, saya kasih madhab lain nanti. Istrinya enggak bisa, istriku nempel terus Buya dengan saya Buya. Enggak bisa, ke masjid saya dekat saja pasti megang tangan saya. Gimana Buya ini? Nanti saya kasih madhab lain nanti ya. Saya belajar sebentar madhab Maliki sama madhab Hanafi, nanti boleh Anda pergi ke masjid pegang-pegangan tangan sah. Tapi Anda madhab Syafi'i, Anda harus berkeyakinan bahwasanya itu adalah membatalkan. Kemudian Anda tahan sebentar saja, kok Anda tahan? Tahan dong sedikit. Kemudian ya guyonan saja. Misalnya kalau Anda ingin pamitan kepada istri, sudahlah, sentuh yang tidak membatalkan wudhu. Sentuh giginya. Nah, kan sudah menyentuh gigi nggak ada? Sentuh gigi. Misalnya yang mau berangkat ke masjid, yang mana gigimu? Tidak batal. Atau kukunya, atau rambutnya. Boleh kita mengecup, mencium rambut istri, tidak batal wudhu. Jadi modal Anda mesra itu yang saya bangga. Sebab ada suami istri kencang benar. Kaku saja. Apalagi guyonan begitu. Enggak ada guyonan. Innalillah. Hidupnya kayak hidup di tengah hutan sama monyet. Enggak ngerti. Monyet tadi masih senang gurau. Saya ngelihat kucing aja gurau. Tuh. Kucing gurau. Ada suami istri juga gurau. Lempeng saja. Naik motor. Turun. Dah. Naik. Astagfirullah. Ini manusia atau bukan? Ada begitu. Ada. So, bisa tuh gimana sih bu? Ada. Jadi saya bangga tadi yang bertanya dia punya modal mesra, tinggal kemesraannya dialihkan. Itu bagus. Jadi memang orang tuh harus punya seni bercinta. Jadi suami itu yang usil, pokoknya bikin istrimu pusing setiap hari, gitu loh. Istri juga pusing, tapi jangan waktu mau berjamaah dicowelin nanti wudhu lagi nanti ya. Baik. Baik, setelah sholat jamaah boleh Anda colek-colek ya setelah itu ya. Baik, ini saja. Jadi saya tidak ingin membatasi. Jangan nanti malah enggak mesra, nanti enggak indah. Baik, Anda alihkan mesra yang sekiranya tidak menjadikan ibadah Anda berkurang, amal Anda berkurang. Wallahu a'lam bissawab.